ketemu lagi sama penggemar kita nih. Apa kabar? Baik-baik bukan? Joy suka keadaan sehat, malah bikin gembrot. Ya, Joy sini sekarang lain. Udah berumah tangga. Gak seperti dulu. Dulu sih, wah, Raja Binal. Sekarang si Joyce orang baik-baik. Joyce sudah berumah tangga, udah enak sekarang. Punya suami, ganteng. Kalau inget nostalgia dulu, gak ilah gregetan rasanya. Ya bagaimana gak mau gregetan, sok gengsi, padahal matinya empot-empotan. Joyce juga ngebet waktu itu. Dasar namanya juga laki mau tapi gengsi kan nyebelin. Joyce kenalan waktu itu sama suami Joyce. Nama juga sedikit. Uu. Joyce waktu itu berkenalan sama suami Joyce. Berkenalan. Namanya Joyce juga maklum kan. Namanya juga perempuan waktu itu masa kuber. Tahu kan masa kuber? Sedang ngebetnya. Tak begitu kenalan sama calon suami Joyce. Begitu lagi asiknya. Tahu-tahu Joyce menegur. Gengsi. Dia senyum sama Joyce. Joyce juga ikut senyum. Dia ngedipin mata. Joyce juga ngedipin mata. Begitu dia nyengir Joyce melotot, gua ditabok. Tapi tabok juga bukan tabok bener, tabok sayang, tabok cintrong. Aja berkenal jadi berumah tangga, punya anak satu, namanya si Dodi. Cakepnya setengah mati itu si Dodi, udah kayak golek. Bagaimana udah nggak kayak golek tuh anak-anak Joyce? Beilah badan gede, kaki gede, pala kecil. Ya, itu namanya nasib punya anak udah dikasih sama Tuhan, menerima aja. Ngomong-ngomong mana nih anak gue nih? Dodi! Mami, tadi ngatain Dodi kayak golek. Oh, Dodi dengar. Dodi dengar tadi di belakang. Masa gantengnya gini kayak golek? Enggak maksud Mami, bapakmu tuh kayak golek. Iya, kalau Dodi cakep, bapak yang jelek. Dodi sekarang sudah pinter, Mami. Udah pinter. Sudah pinter. Anak siapa? Anak Mami. Masa teman-teman ngatain, Dodi cakep. Mamanya juga cantik. Masa papinya kayak jambu monyet? Loh, papi mau dikatain kayak jambu monyet? Temen-temen, Mami. Semua? Iya. Oh, memang saudaranya jambu bol. Tapi di sekolahan Dodi bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi apa? Coba, Mami mau dengerin. Nyanyi bangun tidur. Bangun tidur? Iya. Nah, coba. Bangun tidur, ku terus mandi. Cebur. Tidak lupa menggosok gigi. Gosok. Habis gosok gigi, ku tidur lagi. Males. Masa tidur lagi salah dong. Terus bantu ibu. Cuci piring. Iya. Masa begitu, Mami? Ya abis tidur lagi, Dodi mau jadi, udah gede mau jadi pemuda apa? Jadi pemuda pelopor bangsa. Oh, Dodi cita-citanya? Iya, jadi ABRI. Hmm, jadi apa lagi? Jadi insinyur. Jadi dokter. Oh, kalau dokter, nanti kalau Dodi lulus. Kalau Dodi nggak lulus, kerjanya medok, bajunya kotor nanti. Oh, jadi dokter, nanti kalau Mami sakit, Dodi suntik. Oh, begitu. Nggak bayar, Mami. Nggak bayar, ya. Papi kemana, Mami? Papi ada. Coba panggil aja, Ma Dodi. Papi, uu. Nggak enak, ya. Papi, enak. Uu. Apa? Hah? Papi ganti nama, Papi. Jangan uu, Papi. Kenapa, emang? Ya, teman-teman ngatai uu. Nggak enak bener, Papi. Anak kecil nggak tahu urusan. Iya, Papi. Itu nama juga udah hebat. Uu. Uu. Di mana coba? Di luar negeri nggak ada yang nama cuma di sini doang. Maklum Dodi, papimu dulunya waktu dilahirkan sama ibunya, demen sama tuyul.
Kenapa demen sama tuyul, Mami? Lah ya tiap hari mainnya di comberan, ya papi mau. Kenapa nih, kenapa? Enggak, Dodi kan liburan sekolah, papi. Dodi ingin pergi jalan-jalan ke kota gitu. Oh, iya ya. Iya. Pokoknya beres deh. Iya, papi. Nanti kita semua ke kota. Berlibur ya, papi? Iya. Di kota banyak yang aneh-aneh, papi. Udah jelas. Pokoknya kita ke kota, kan di sana banyak pemilik kita. Oh, iya, papi. Banyak saudara. Iya, papi. Kita minta anterin jalan sana, jalan sini. Kan enak. Enak, papi. Mami, nanti kalau kita ke kota, bisa ikut ya, Mami, ya? Bisa, kalau lihat Tugu Monas. Udah lihat Tugu Monas belum, Dodi? Oh, Tugu Monas? Iya. Belum. Belum. Dodi tungguin deh. Nanti jatuh sendiri tunggunya. Oke, nanti saya siap-siap dulu ya. Iya, ayo, ayo kita pergi ya. Ayo, Pak. Pergi dulu, Papi ya. Saya mau siap-siap dulu, nanti kalau ke kota ikut ya, Pak ya. Iya, deh, iya. Papi, Mami pergi dulu ya. Deh. Ya, di rumah baik-baik ya. Iya. Anaknya yang libur. Duh, sial benar. Tukang beca brengsek tuh. Liwat-liwat. Masih bel kek. Pantat orang disenggol sebelumnya. Ini enggak. Duh. Suaranya kayak kita kenal nih. Oh, kenal ke mau enggak bodo amat, gue lagi kesel. Sakit kan dihantem beca, siapa yang mau pagi-pagi dihantem beca. Enak aja bener. Ini pasti teman sendiri nih. Oh, teman ke mau enggak. Bodo amat. Jan! Siapa tuh? Ah, ini dia tukang beca nih. Nah. Jalan bener. Orang dihantam tukang beca bukan? Siapa yang tukang beca? Ih, gue kirain tukang beca. Sari. Kirain tukang beca. Jan, si singkat mau kemana nih? Siapa singkat? Eh, lu pan nama lu singkat. Nama gak mau repot lagi, Eh, lu gak percaya kakek gue ngedenger nama lu pegel, muriang terus. Kenapa? Nama gak ada lagi kesana, gak ada kemari. Biar orang cepet inget. Inget apaan? Pegel. Sini, Jam, sini. Man. Kebetulan. Iya, iya. Tadi dicari-cari di kebun, gak ada. Emang gua tuh singkong numpuk. Iya. Bukan, biasanya kan situ adanya di kebun. Ya lagi itu gua suka seneng ngebon ya gua di kebun. Iya, dicari. Di kota ngebon pukulin orang lu. Sini Jan, kebetulan nih. Panci lu nggak ada pernah nggak kebetulan banget sama gue. Bukan. Kebetulan mulu. Ani ini mau ke kota. Ah. Mau ke kota kan nah. Itu udah lama di kota. Iya, lu mau ke kota gue yang repot gimana sih? Bukan mau tanya. Iya iya. Nanya apa? Di kota tuh enak Jan. Gue geli sama si Uu. Kenapa? Di kota enak. Ya lihat aja orang-orang pada pindah nggak? Nah itu pada di kota semua ya enak di kota. Dekat iya. Kesana kemari. Kata orang-orang di kota tuh banyak hotel, banyak mobil. Iya banyak hotel aja. Banyak kok. Hotelnya tinggi-tinggi ya? Kagak, gubuk. Lu belum pernah ditabokin orang sekampung lu ya? Kenapa? Ya kalau hotel tinggi paling rendah aja ya 5 tingkat. 5 tingkat? Itu buang bikinnya dari besi? Bukan. Kadang-kadang apa ke telur ayam gitu. Duh, si Uu ngomong hotel aja gak tahu. Hotel kayak rumah biasa, cuman tingkat gitu. Oh, Jajan udah pernah masuk hotel ya? Udah, cuman keluar lagi gue. Emang kenapa? Ya ngapain gue ke situ-situ. Kalau lagi perlu aja gue ke situ, ke hotel. Di hotel banyak orang tuh, Jan? Enggak. Kambing di situ kalau mau. Kenapa? Lu mau ngomong sama gue, apa mau ngajak berantem nih? Gue tanya doang. Orang tanya, John. Kan belum pernah ke hotel, belum pernah ke kota. Lu tinggal di Jakarta lama, belum tahu kota. Ih, kan jauh. Gue geli banget nih, Cuk. Lu pantas sama orangnya, lu. Takut nyasar. Tukang beca aja udah apal semua. Masa lu gak apal namanya? John. Kalau ke kota kan kita harus naik kendaraan ya? Iya, naik kendaraan. Itu bayar tuh, Jan? Jangan. Bonceng aja kalau mau besot. Lu bonceng aja kalau mau besot sih. Bonceng aja. Ya emang kendaraan siapa kendaraan lu?
Iya, kata orang-orang naik bis. Iya, yeah, bis mah bisa sampai tuh ke sono ke kota. Bisnya panjang ya? Enggak, pendek aja cuma sejengkal kok. Eh, lo nanyain bis apa yang nanyain goreng singkong, gue tanya. Ya orang tanya, namanya belum tahu. Eh, masalah bis aja lo sampai gak tahu, lo kebangetan, u. Bis panjang, muatnya juga puluhan orang, ada yang gantungan, u. Tapi dapat duduk kan ya? Ya dapat, yang mbak boleh duduk itu siapa? Dapat duduk, yang cuman kegiliran gak dapat duduk ya diri gitu. Ntar bisa jalan kan ya? Enggak jalan, u. Kenapa? Kenapa? Mau gak disetrum ya gue lo, u. Katanya pengen ke kota naik bis, kalau nggak jalan jangan usah ngomong pengen ke kota tuh. Kok marah orang tanya? Ya lu ngomongnya ya bis mah jalan, yang mogok di bengkel gitu. Oh bisa jalan? Jalan. Terus ada supir kan ya? Enggak ada. Habis? Tukang nyilem ada di situ. Si Oo bikin gua gregetan aja lu. Orang tanya marah. Ya pakai supir, pakai supir. Gua rasa lu kalau naik bis tingkat yang ada sekarang ke bagian tuh naik di atas, gua rasa turun lagi lo. Gimana jam gimana? Ya lu bayangin, enggak ada supirnya segini kencengnya, apalagi ada supirnya naik apa lo. Ada bis tingkat. Loh, ada bis tingkat, dua tingkat. Oh, jadi kita naik yang bawah terus naik lagi ke atas. Ada tuh di atas. Nah di atas kan gak ada supirnya, lu bisa bengong sendiri lu. Bisa padahal, jalan ya? Gak bisa, padahal supirnya di bawah. Gitu. Jadi kalau bis tingkat itu kan dempet. Nah ini nih. Ya kalau bis tingkat tuh gini ya, ini bis yang nah ini nih, gini nih. Ini bis tingkat tuh ya, ini bis bawah, nah ini bis atas. Kalau gitu bis tuh numpang dong ya. Duh, gimana neranginnya ya. Ini gini, susah juga ngomong sama yang gak tahu apa-apa, susah juga. Gimana? Ini bis, namanya bis tingkat, U. Iya. Jadi bis, satu di bawah, satu di atas. Mau kemana tuh bis, sampai... Bis tuh, bis tingkat tuh jadi satu, U. Jadi satu. Ada yang di bawah, ada yang di atas, gitu. Oh, bisnya kawin? Sekarang kalau bis kawin, penghulunya siapa ya, kalau bertanya? Ya gitu aja marah. Ya kagak lu. Gua tuh sebenarnya abis kesel sama tukang beca, kesel lagi sama lu. Kenapa? Ya enggak, tukang beca mau beli rokok, main hantem aja pinggang gua, kan enggak lucu. Jajan, lama ya di kota ya? Lama gue. Rame kali ya? Bukan rame lagi. Coba lu pengen lihat di kota. Itu bis sama kendaraan lain campur jadi satu di situ. Enggak berantem tuh. Hah? Enggak berantem. Ya kalau ada yang berantem lu pisahin aja lu sana lu. Ya katanya campur kan. Enggak, maksudnya ada yang mau ke jurusan kota, ada yang mau ke jurusan lapang banteng, kemana aja lah. Orang namanya hidup ini semua pada gitu. Kalau ke lapangan kambing ada? Nah ini. Ini emang kalau ngomong sama yang susah, gak tahu pengalaman apa-apa ini susah. Katanya ada lapangan banteng. Namanya dulu lapangan banteng. Bukan pakai sekarang lapangan kambing. Kalau di kampung lu lapangan domba juga ada. Oh dulu namanya lapangan banteng. Dari dulu. Jadi kalau dulu namanya lapangan banteng, kali banyak banteng ya? Enggak, sekarang gini ya. Lu tanyain nenek gue tahu masalah itu. Cuman sekarang udah mati, tanyain aja sana. Di mana? Kuburan sana, gue sebel bener ngedengarnya. Lah gitu aja marah, kan belum tahu ke kota, John. Ya lu udah cukup tua begitu namanya kota, enggak tahu. Banyak lampunya di kota, John, kalau malam? Enggak, kadang-kadang obor. Sekarang, enggak kayak dulu. Zaman pembangunan. Coba ke kampung-kampung aja listrik pada udah nyala semua, apalagi di kota. Oh iya. Lu sih benar-benar. Dianggap lu ngobrol sama orang udik bener lu sih ya. Enggak, soalnya gini, John. Kita kan kalau mau ke kota di sini harus naik kereta api loh. Benar ya? juga ada kan kereta api antara Bogor Jakarta ke kota. Ada tuh kalau naik kereta api kan beli karcis ya? Jangan, lu sebelum beli karcis lu beli cendol dulu. Pikirin perut lu dulu. Kok males sih? Ya beli karcis, Wah, lu sih kebangetan banget, Lu beli karcis ya? Gua mau pergi nih cepet. Mana? Ya gua mau pergi. Tar dulu dong. Ntar takut nyasar ke kota. Iya, lu ke itu aja beli karcis. Beli karcis ya? Di loket tuh?
Hah? Di loket belinya. Enggak, di pos Hansip, yang enak di pos Hansip, oh. Orang nanya. Aduh, si oh. Di stasiun itu ada loket tempat penjualan karcis. Oh. Nah, di situ buru-buru deh tujuannya kemana? Beli karcis di situ. Oh. Gitu. Jadi kita ke stasiun, nah, terus beli karcis. Iya. Yeah. Ntar di loket ada orang gitu? Enggak, kadang-kadang di situ. Aku nanya. Lu sih nggak betah kali ya kalau ngobrol sama gue nggak jerit-jeritan gitu ya? Ya kan takut salah, John. Iya, ada orangnya di situ. Makanya disebut. Datanglah ke loket beli karcis, ada orang penjualnya di situ. Oh, gitu. Jadi ada yang jual ya? Nah, iya, gua aja dulu pertama gitu mau naik kereta, gua beli karcis, cepret cepret cepret, berapa perlunya gitu, kemana tujuannya gitu. Ntar kita udah beli gitu sama orang, terus dikasih ya? Dikasihin truk, nah lu pegang deh, ntar ada kereta lu naik gitu. Ada kereta naik? Naik. Ada kereta naik ya? Iya, kemana lu tujuannya gitu. Terus? Naiknya ke dalam ya? Jangan! Kalau bisa lu masuk ke dalam kan ada jendela, nah lu molos loncat deh dari situ. Wah, ini anak bener-bener pengen gak muat pici ini anaknya. Oh, naik ya? Naik, iya. Tuh John, kata orang-orang itu mesti pakai karcis, kalau gak pakai karcis ditangkap. Iya, Mam. Itu yang suka, yang palanya merah tuh apaan sih? Palanya merah? Yang suka pakai topi merah tuh apaan ya? Enggak, lu maksudnya apaan nih gue tanya? Iya, yang suka di stasiun itu apaan sih? Yang pakai topi merah? Uh-uh. Banyak lu di stasiun yang pakai topi merah sih. Nah iya, masa bener tukang es aja pakai topi merah. Nah gue bingung bagaimana nyamainnya. Enggak, itu pakai sepatu lengkap tuh. Kadang-kadang bawa gebukan pas apa? Gila. Oh, yang itu pakai pet merah, bajunya putih. Iya. Yeah. Sininya putih juga. Itu namanya KS. Hah? KS. KS kan ada tetangga kita. Nah, lu jangan kelibatan lu ngomong. KS tuh bukan tetangga lu. Ada siapa? Kepala stasiun. Nah, kalau kereta berangkat, tujuannya sampai di situ berhenti. Berhenti. Kata dia berangkat, berangkat. Kata dia enggak, gitu. Jadi dia kepala stasiun ya? Kepala stasiun. Jadi stasiun kepalanya dia? Nah, apaan? Stasiun kepalanya. Iya, gua udah girang-girang, gua kira lu tahu bener. Bukan stasiun kepalanya dia, oh. Habis apa? Dia kepalanya stasiun. Nah, stasiun itu, oh, kepalanya dia. Tuh, kalau stasiun gak ada kepalanya, bukan stasiun ya. Jadi stasiun tuh kepalanya dia, oh. Lu bikin bingung gua apa gimana nih, oh? Dia tuh kepala stasiun. Jadi yang bekerja di situ semua bagian tukang rem apa kepalanya dia semua. Oh, jadi dia termasuk kepala rem ya. Gue jadi bela. Gue sebenarnya nerangin sambil gregetan loh sebenarnya. Ini kan nggak tahu. Kepala stasiun KS tuh kepala stasiun. Nah, yang ada di situ bukan kepalanya dia. Dia yang kuasa di situ. Oh, jadi kereta jalan mundur. Iya. Nah, iya. Kalau kereta cuti juga dia dong ya. Ya terserah lo deh, gimana aja maunya deh, lo mau nyebut kereta cuti kayak apa. Yang cuti itu pegawainya, oh. Kalau itu kereta rusak, dibawa ke bengkel. Ke bengkel, bengkel kereta? Bukan, bengkel beca. Orang nanya, Aduh si, soal kereta api gak bisa disamain dengan kendaraan lain, Gitu. Nah itu, dibawa ke bengkel. Ada apa sih rame-rame? Aduh, tolongin gue, Kenapa? Tolongin gue. Kenapa? Bener deh, gue terus terang aja, Gue main ginian paling takut, gimana? Bener, Kenapa nih apaan ya, Mbak? Pegang deh, pegang. Ini anak saya. Enggak, lu kalau bisa jinetin gimana sih? Bener, Gue seumurnya gue, diam di Jakarta baru ketemu ginian nih, bener. Ini anak saya, John. Saya sih gak punya salah. Yang ngajakin berantem tuh si UU. Papi, orang ini kenapa sih, Papi? Ini bisa ngomong. Bisa ngomong. Gila, nama saya Pandodi. Ini anak saya, John. Hah? Anak saya nih. Lu gak salah, UU. Betul. Anak lu nih, iya. Nih, bini lu lagi buntingin ini ribut apa nih begini anak? Ribut sama Draksasa. Papi, ini orangnya cakep, Papi ya. Namanya siapa, Papi? Ini dia nanya. Nama saya Dodi, Om. Kalau Om namanya siapa? Siapa namanya? Nama saya Dodi. Apaan? Nama saya Dodi. Ini siapa namanya?
Nama saya Dodi, Om. Oh, curit. Kenapa, kata kenapa? Nama saya Urip. Dodi. Nama saya Dodi. Oh, si Dodi. Dodi udah bengkak begini. Masih kecil, Om. Ini masih kecil. Aduh, bagaimana udah gede loh. Dodi kan mau ulang tahun, Om. Aduh, ulang tahun? Iya, Om. Ulang tahun, Om. Iya. Gue heran loh. Ini anak kayak gini, kenapa ya? Betah amat lo ya. Ya, ini anak satu-satunya. Dodi mau ke ulang tahun yang ke-31. Lo rasain lo gitu. Gue yang umurnya di atas segitu gak ulang tahun, gue lupa. Ini 31. 31, Om Dodi. Umur papi baru 29. Nah, lo. Bentrok kalau begini. Duluan anak sama orang tua. Aduh. Mami. Ya, Dodi. Ada tamu, Mami. Oh, ada tamu mana? Mana? Oh, aduh, juru rawatnya. Juru rawat. Ini dek siapa namanya? Jajan. Oh, Jajan. Tuh, anak mas, emak sama. Panggil Jajan. Jajan. Siapa? Jajan. Ah, Jajan. Apa kabar? Lo nyebut Jajan, gue pelintir. Jajan. Oh, Jajan. Maaf ya, Jajan. Apa yeah. kabar, Jajan? Baik. Nah, ini anak saya, Dodi. Iya, yeah, udah tahu. Biarin aja. Cuma kenalan yang begini ngelunjak nih. Pasti. Om, ini saya lihat kemarin nyuri mangga kita. Lo kalau soal nyuri, lo jangan suka sembarangan. Om, sore-sore nyuri mangga depan rumah. Ayo. Gua bukannya nyuri. Kapan lihat nyuri? Orangnya mungkin bukan gue, enak aja. Persis, Om. Coba lagi ngapain? Jam 4 sore, Om bawa bambu. Mangganya dapat 4 dosis tahu. Gua bukannya maling itu pan bambu. Ada bambu, ngalang-ngalangin jalan, gua bawa. Gua bawa panggul gitu. Ya, lewat ke pohon mangga. Ya kesenggol, jatuh 4 pun bukan maling itu namanya. Orang jatuh. Kenapa Om pungutin? Ya orang mangga makanan ya terpaksa gue pungut. Enak aja lo. Kemarin bawa itu nyabutin singkong papi yang di belakang rumah. Oh, pantas. Banyak anaknya lu salah lihat lu deh sembarang. Aduh. Ala Om ngaku aja, Om. Ngaku aja. Sumpah gue. Lu bilang singkong yang mana sih? Yang di belakang? Yang di belakang? Iya. Bener, gue gak tau. Ah, dulu bener-bener. Yang pake hujan-hujan itu kan, Om, ya? Iya, yang gue pakai itu pakai inian plastik. Iya. Gila lah. Pagi-pagi hujan-hujan. Gue bukannya mau nyolong singkong. Iya. Gue mau dadal kuat apa enggak nih? Masih kuat apa enggak? Gak taunya kecabut. Nyesel mati. Lu ada ya? Ada, Om. Gue jadi malu gue. Enak, Om, singkongnya, Om. Enggak, gue cuma ngejajal nih. Singkong udah segini tinggi, kuat apa belum? Gitu. Cobain gue 4 kali, Om. Enggak, gue maksud gue kali yang ini kuat, yang ini gak kuat, gitu. Iya. Akhirnya kecabut semua. Dibawa pulang, Om? Enggak. Dibawa kemana, Om? Gue jual. Lumayan, Om, ya? Lumayan. Papi. Kenapa? Katanya mau pergi, kebetulan ada Om Jajan suruh nganter papi. Iya, itu dia. Om Jajan udah pernah ke kota. Keliling-keliling kota udah pernah. Mau nganter ke kota? Iya, Om. Kan tadi ulang tahun. Tadi ingin pergi ke kota sama Mami, sama papi. Iya. Om Jajan nganterin. Saya nganter Dodi ke sana. Iya, Om. Waduh, mobil yang ada di jalan, orang-orang yang lalu lintas ke sana sini berhenti semua. Loh, kenapa? Lihat Dodi. Emangnya saya kenapa, Om? Ini orang apa karet katanya? Masa dikatain karet? Enggak, timang. Dikatain karet. Enggak, bukan karet. Kok Dodi ganteng begini? Sorry. Dodi, nanti ke kota pakai. Om punya mobil, Om? Gua punya, ada. Naik mobil saya aja. Oh, bang, mobil? Bisa. Mobil juga, ada. Naik aja. Bisa jalan? Oh, udah jelas, cuman bannya gak ada. Nah, mobilnya banyak gak ada gimana, Om? Udah, pokoknya kalau Dodi mau ikut saya, diantar ke sana. Tak, sama-sama. Soalnya bapak juga tuh, bapak UU. Bangkatan Bloon. Rame ya, John, ya? Wuh, bukan rame. Ayo deh, yuk. Ayo, berangkat, Om. Ayo.